Beragam cara dapat kita lakukan untuk membuat lingkungan bersih, indah, dan asri. Seperti yang dilakukan Jasa Marga Cabang Cawang, Tangerang, Cengkareng, yang memberikan corporate social responsibility berupa pemberian ratusan pohon produktif dan pupuk yang merupakan bagian dari program Bina Lingkungan kepada Kelurahan Koang Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Ini adalah bagian dari kegiatan Bina Lingkungan yang rutin kita lakukan. Gitu ya. Saat ini untuk Kelurahan Koang Jaya, itu kita bagi atau kita distribusikan 500 pohon produktif dari macam-macam jenis ya, pohon produktif dan 500 pupuk. Dan harapan kami pembagian bibit pohon ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Kelurahan Koang Jaya khususnya di RW 05 ya Pak Lurah. Itu sebenarnya kalau tadi kerjasama dengan kotaku mungkin bagian dari saat ini yang dibutuhkan masyarakat itu ya, kan bagian apa? Tidak ada kumuh ya Pak, tidak ada lokasi kumuh kota, ya? Kota tanpa kumuh. Kota tanpa kumuh, jadi itu bagian dari itu. Intinya semua program bisa tadi, kalau Bina Lingkungan kita tuh bisa juga berupa pembagian apa sarana ibadah juga masih memungkinkan, kemudian material bangunan juga sarana umum seperti MCK, kemudian perbaikan musola, pendidikan juga, buku bacaan juga banyak. Tergantung nanti kita akan evaluasi. Syarif Ubaidillah selaku Lurah Koang Jaya mengapresiasi kegiatan yang dilakukan Jasa Marga. Sebab dengan adanya kegiatan tersebut dapat meningkatkan penghijauan yang ada di lingkungan sekitar. Agar di penghijauan ini dapat bermanfaat bagi wilayah Koang Jaya, khususnya untuk penghijauan, karena untuk penghijauan ini sangat diperlukan untuk menghasilkan oksigen ya untuk kehidupan kita di sini. Dan juga ini kan pohon produktif juga bisa, ini kan ada buahnya juga bisa kita pergunakan lah untuk warga sekitar untuk menikmatinya itu aja. Paling kita mengimbau kepada masyarakat agar dijaga, dirawat dan dijaga agar tanaman ini terus berkembang dan berkembang dan berbuah. Jadi jangan sampai kita tanam seminggu dua minggu langsung hilang gitu kan, nggak ada gitu. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan yang ada di Kota Tangerang. Tim Liputan Tangerang TV.